Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi sama Check In You. Kali ini Check In You akan memberikan tempat wisata rekomendasi di Singapura, dari yang gratis sampai yang berbayar. Jangan di skip ya, dan jangan lupa subscribe-nya dulu. Tempat rekomendasi yang pertama yaitu Jewel. Jewel ini berada di Bandara Changi. Di sini ada air terjun buatan di dalam ruangan yang tertinggi di dunia, setinggi 40 meter, yang dinamakan HSBC Rain Vortex. HSBC Rain Vortex ini dimulai dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Malamnya kalian bisa menonton pertunjukan cahaya atau permainan lampu di jam 19.30 waktu Singapura. Tempat rekomendasi selanjutnya yaitu Merlion Park. Kalian kalau ke Singapura belum lengkap rasanya kalau belum mengunjungi Merlion Park. Selanjutnya yaitu Fort Canning Park. Ini adalah taman yang sangat luas. Di sini terdapat Jubil Park atau taman bermain untuk anak-anak. Ada prosotannya, ada jungkat-jungkit, dan ada banyak lagi. Selain itu juga ada tempat foto yang paling viral yang sekarang di Fort Canning Park ini, dan di sini juga ada museumnya. Tempat wisata yang selanjutnya kalian wajib kunjungi jika ke Singapura yaitu Garden by the Bay. Masuk ke sini gratis ya. Ada beberapa tempat yang berbayar dan tidak berbayar. Kalau yang tidak berbayar yaitu Super Tree Grove. Di sini ada pertunjukan gratis yaitu Garden Rhapsody yang diadakan pada jam 7.45 malam dan jam 8.45 malam. Nah, kalau ini yang berbayar ya, yaitu OCBC Skyway. Yang ini juga sama, berbayar dan masih di dalam Garden by the Bay, yaitu Cloud Forest. Tempat rekomendasi selanjutnya yaitu Marina Bay Sands. Tempat rekomendasi selanjutnya yaitu Masjid Sultan. Di dekat Masjid Sultan ini ada Kampung Glam. Di sini ada restoran dan menjual souvenir-souvenir. Masih di dekat Masjid Sultan, di sini juga ada Haji Land. Haji Land ini juga tempatnya berbagai macam jualan-jualan souvenir atau restoran-restoran. Dan di sini juga ada yang paling terkenal yaitu mural-muralnya. Tempat selanjutnya yang bisa kalian kunjungi yaitu Little India. Selanjutnya yaitu Sentosa Island. Di sini banyak banget yang bisa kalian kunjungin. Di antaranya ada Universal Studio, ada Sea Aquarium, ada Madame Tussauds, ada Skylark. Pokoknya banyak banget deh, sampai pantai pun ada di Sentosa Island ini.
Selanjutnya yaitu Orchard Road. Di sini kalian bisa jalan-jalan atau kalian bisa berbelanja barang-barang bermerek dan juga bisa makan es krim yang terkenal di Orchard Road, yaitu es krim Uncle. Tempat rekomendasi selanjutnya yaitu tempat perbelanjaan, yaitu Boogie Street. Tempat rekomendasi dari Cekino yang terakhir ini yaitu tempat perbelanjaan Chinatown. Sekarang kalian udah gak bingung lagi mau kemana kalau lagi jalan-jalan di Singapura. Tinggal lihat aja video tempat rekomendasi dari Cekino. Sekian tempat rekomendasi dari Check-in You di Singapura. Nantikan lagi video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dadah, assalamualaikum.